Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman ya. Sore hari ini di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang telah tiba lagi bus ALS Nopin 343 ya, dengan cincu siapa ini, Pak Hasan atau Pak Lokot ya. Informasinya kemarin Pak Pur, Pak Lokot lagi pray ya, tapi saya juga belum tahu. Yang jelas ALS Nopin 343 sore hari ini sudah tiba lagi di Kota Malang ya, dan kita lihat para kru juga nampak lagi bersih-bersih ini. Dan di sini bus ALS Nopin 351 yang sudah bersih, sudah ready. Ya, teman-temannya. Kita lihat ALS Nopin 343. Dan 351 sudah dicuci semua, teman-teman, sudah bersih nih. Kita lihat interiornya ini. Pak Pur ini lagi bersih-bersih ya, Pak Pur. Ini interior ALS Nopin 351 laksana legasi SR2 teman-teman ya. Oh, ini ada bagus ya teman-teman ya. Dan ini interior ALS Nopin 351 ada Pak Pur yang lagi bersihkan interiornya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk apar, alat pemadam kebakarannya teman-teman ya. Nih seperti ini interior dari ALS Nopin 351 full boneka ya, mulai dari pojok sini. Nah, di sini seatnya ya teman-teman ya, masih berudu. Dan untuk jok kemudi sudah yang karet ini teman-teman ya. Untuk tombol-tombol ada di sini ya. Pak Lokot gak ikut, Pak Bur? Ya? Pak Lokot gak ikut? Pak Lokot di ya. Jadi kalau sore Cicu 351 ya. Mau ke mana, Pak? Mandi. Kok mau mandi? Mau shopping, Pak? Ini pembatasnya ada seperti ini ya. Ada tempat botolnya ini. Ya, interiornya mantap. Dan AC-nya ya khas dari Laksana teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini tuh nomor HP-nya ALS Nopin 351 di 081 279 269 351. Mantap ya, belakangnya dan nomor HP 351 ini. Oke.
Ya, jadi sudah bersih semua ini. Eksterior interiornya sudah dibersihkan sama Pak Pur. Tinggal nanti di lap-lap kecil saja ya, teman-teman. Mantap. Dan untuk keberangkatan besok berarti hari Rabu ya, jatahnya 351. Ini hasil laksana untuk headlampnya ya, teman-teman, ada logonya di dalamnya. Ini SR2 original. Oke ya teman-teman ya, menginformasikan saja untuk keberangkatan besok, jatahnya 351 dan yang baru tiba harus nopi 343 ya, di sana belakangnya ini. Dan yang berangkat tadi ...345 ya teman-teman ya. Oke ya, demikian video sore hari ini dari kawasan Terminal Josari Kota Malang. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton ya. Doa terbaik untuk semuanya dan semoga besok Alesnopin 351 banyak sewa, banyak paket. Dan yang pengen bareng dengan bus dari Malang menuju Kota Medan, teman-teman bisa menghubungi loket atau agen PT Antarlintas Sumatera, tepatnya di Terminal Josari loket nomor 4. Ya, apabila kalian suka dengan video saya, silakan subscribe, like, and comment. Saya akhiri dulu. Salam hangat dari Kota Dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.